Saudara, Kepala Polda Jawa Timur Irjen Niko Afinta meminta maaf kepada korban tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Niko menyatakan penyesalannya atas pengamanan yang dilakukan polisi saat kejadian pasca pertandingan Arema FC dan Persebaya Surabaya. Tragedi tersebut menewaskan 125 orang dan hingga kini puluhan orang masih dirawat secara intensif di rumah sakit. Saya selaku Kapolda itu prihatin dan turut menyesal, sekaligus minta maaf di dalam proses pengamanan yang sedang berjalan ada kekurangan. Ke depan kami akan mengevaluasi bersama-sama dengan panitia pelaksana, kemudian dengan Presiden Liga dan PSSI, sehingga harapannya pertandingan sepak bola ke depan, pertandingan sepak bola yang aman, nyaman, dan bisa menggerakkan ekonomi. Dan yang paling terakhir, kami mohon doa, semoga semua permasalahan ini bisa kita selesaikan bersama-sama. Ini kota kita, ini tempat kita bersama, satu rumah. Ada permasalahan, saya yakin bisa diselesaikan oleh orang yang tinggal di rumah tersebut. Kita semua bersaudara, langkah-langkah ini pasti membawa hal yang positif.